Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak ayam, kembali lagi bersama channel kami Kandang Ayamku. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Jika sudah, kita lanjut ke TKP. Oke sahabat semua, di sini sudah ada peternak ayam namanya Bapak Bye Bye. Saya berada di Desa Penyabangan, tepatnya di Dusun Sekeling. Ini merupakan ayam kampung asli, yang mana Bapak Bye ini sudah berpengalaman di dalam beternak ayam. Ini sudah yang kesekian kalinya untuk siklus ini. Kandangnya juga dia sederhana, hanya kandang umbaran yang disangkar dengan jaring dan juga terpal. Oke, kita review kandangnya dulu. Setelah itu kita masuk ke pembahasan. Di sana juga ada rumah ayam yang fungsinya untuk berteduh. Nah, ini dia. Ini merupakan rumah ayam untuk berteduh ketika hujan. Jadi ayam-ayam ini dengan otomatis masuk ke rumah ini. Panjang kurang tahu berapa, Bapak Bye-bye ini berapa? Ini panjangnya rumah kandangnya ini 4 meter, jadi cukup luas. Jadi pergerakan ayam cukup lumayan bebas sehingga bisa membantu proses pertumbuhan bisa lebih cepat. Ini sisa ayam yang terjual kemarin kurang lebih ada berapa? 50 ada Pak? 50. Iya. 50 kemarin. Sudah terjual 50, ini sisa mungkin lagi 50-an juga. 60 ekor. Ini dia. Ini ayam kampung asli. Bapak Bye-bye ini memelihara ayam ini bukan pembelian dari indukan atau DOC, tapi Bapak Bye-bye ini membuat ayam ini asli dari induknya sendiri. Bagaimana prosesnya nanti kita lihat. Ini sudah yang dari turun dari box, akhirnya langsung di umbar seperti ini. Jadi khusus ayam yang sudah turun dari box ini.